Inilah polisi harus 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 berhati-hati ya, supaya Ya, ya. memberikan kesempatan kepada pengadilan untuk menilai argumentasi tadi itu. Karena kalau polisi misalnya menyatakan bahwa itu seperti yang disampaikan oleh Kapolres itu dalam rangka pembelaan diri gitu ya, menjalankan tugas. Kapolres sebagai penyidik tidak boleh juga langsung menghakimi gitu kan. Tapi kalau saran saya, izinkan perkara ini dibawa ke pengadilan. Supaya bukan polisi yang memutuskan. Kan di dalam sistem hukum kita kan justice criminal system itu hakimlah yang kemudian memutuskan apa yang telah dikelola atau digarap oleh penyidik sebagai polisi sebagai penyidik. Jadi kita mendorong perkara ini bawalah ke pengadilan supaya ada titik terang, lebih terbuka pada masyarakat untuk mengikuti apa sebenarnya yang terjadi antara Barada Eliezer dan almarhum Joshua Huta Barat. Medcom.id, a part of Media Group Network.